Inilah potret keluarga Soeharto bersama Ibu Tien saat keenam anaknya masih kecil dan remaja. Potret keenam anak Soeharto ketika telah dewasa. Mami, Tommy, Titik, Bambang, Ari, dan Tutut kompak mengenakan atribut sebuah partai politik. Ini adalah tiga Sri Kandi dari keluarga Cendana. Ketiganya masih terus saling berhubungan baik hingga saat ini. Beberapa sumber menyatakan kalau anak-anak Soeharto punya bisnis berskala besar dan menggurita, seperti hotel, transportasi, media, hingga migas, dan pertambangan. Meski jarang tersorot, anak-anak Presiden Soeharto nyatanya kerap berkumpul untuk sekedar makan bersama. Sigit bersama dua adik perempuannya, Titik dan Mamik terlihat sedang bersantai di ayunan yang berada di sebuah taman.